Selamat pagi di hari Jumat 3 Desember 2021 jam 1.49 di Poris Pasar Nyamuk Cipondo. Pasar Nyamuk, baru sekali gue masuk ke perkampungan dan komplek ini ya. Dan gue juga baru dengar ini ada namanya Pasar Nyamuk. Gue tanya tadi sama si bapak yang gue antar, pasar nyamuk, nyamuknya banyak pak. Ternyata itu hanya istilah ya. Jadi katanya pasarnya itu seperti nyamuk. Jadi kadang rame, kadang sepi gitu. Jadi sifatnya seperti nyamuk, kadang ada, kadang enggak. Oh itu ternyata artinya. Dan ini ada Gor Tangerang nih, Gor Cipondoh nih. Ngumpet di sini. Tuh. Gitu, lumayan lah kita jadi main-main ke daerah Poris dan sekitarnya. Dan gue baru sekali masuk komplek ini. Biasanya Poris sebelah sana. Sekali. Taman Poris. Tadi dari kunciran, dari klinik. Klinik mana tadi ya? Pokoknya klinik daerah kunciran. Jadi gue mengantarkan bapak dari si pemesan gitu ya. Jadi yang naik bapaknya. Situasi sepi-sepi saja. Secara malam Jumat. Biasanya orderan tidak ramai. Oke, mari pak. Kita mengarah Ciledug saja. Sambil kita menangkap orderan yang ada. Kalau ada. Ada kan lumayan. Enggak ngantuk ya. Enggak ngantuk-ngantuk tipis. Lucu juga sih kalau gua off jam 2 atau off jam 3 ya. Nanti bobo dulu. Ntar pagi kita jemput Dewit seperti biasa rutinitas itu. Biarpun tadi kita juga baru on beat itu jam berapa ya, jam 10, tapi orderannya lumayan jauh-jauh, jadi menguras tenaga juga. Dan memang masih belum terlalu apa ya, terlalu banyak buat tidur, jadi masih kurang rasanya durasi tidur. Mau aneh ngantuk melulu, tapi kemarin-kemarin sih enggak ya. Gue dari jam 7:30 sampai jam 4 pagi gue narik nonstop, enggak ngantuk. Kadang ya itu, ngantuk itu kan kalau kita udah bengong, ya nggak ngapa-ngapain, nah itu ngantuk tuh. Kalau misalkan masih aktif, ya kan narik, estafet gitu kan, maraton gitu, orderannya, nggak berasa ngantuknya.
Gitu. Nah, ini mulai ngantuk. Ya udah, kita lihat aja situasi. Syukur-syukur ada orderan yang menuju ke arah Bintaro. Jadi lumayan kita diongkosin. Ini kita baru 3 order kok, belum banyak. Tapi lumayan buat nabung ya. Nabung tuh 5 order gitu. Lumayan. Biarpun kadang ya nariknya ya kapan tahu malamnya. Belum tentu juga narik abis maghrib atau abis isya. Tergantung situasi dan kondisi. Ya sudahlah kalau begitu. Nanti kita bervideo-video lagi ya. Kita bercerita-cerita lagi di jalan. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa. Stay healthy and stay safe, and see ya.